Penonton, baru saja kita dengarkan lagu fenomenal yang jadi nomor satu chart di Jepang. Nanti kalau penontonnya seru rame, nanti aku datang ke sekolahnya nyanyiin 3 lagu ya buat kalian. Jomblo nih di Jakarta. Aku jadi pengen dirayu nih. Tapi kira-kira adakah pangeran berkuda putih yang akan datang? Apa? Kuda hitam. Gak mau kuda hitam sih. Pancali, pancali, goyangnya bikin happy, bikin semua jadi goyang. Banjali, banjali, goyangnya bikin happy, bikin lo ketagihan. Semua jadi enak. Lagunya udah kelar, masih ngocok arisan aja. Aku kalau tiap malam suka praktekin. Wah, baik, biar badan sehat. Biar badan sehat, karena kan itu goyangin seluruh badan. Iya. Badan keringetan. Bagus. Iya, jadi kemarin baru syuting video klip goyang Bang Jali. Terus gimana? Sekarang lagi digoreng-goreng, diedit-edit segala macam. Biar bisa dinikmati ya. Oh iya kan, sebelum jadi digoreng. Iya Kang Denny. Tadi kamu katanya menunggu seseorang dengan kuda putih. Iya, karena kemarin aku lihat pelangi. Tapi cuma setengah, aku bingung kemana setengah lagi. Sekarang aku ketemu jawabannya, karena setengah lagi ada di mata kamu. Kang Denny, ya? Rayu aku dong menggunakan benda ini. Ini adalah cerobong asap. Cerobong asap? Ini namanya bukan cerobong asap. Apa? Ini keong. Ini helm proyek. Helm proyek. Coba rayu aku pakai helm proyek kalau emang kamu bener-bener pecinta sejati. Jessica. Ya. Kamu tahu nggak perbedaan antara helm proyek ini sama kamu? Apa bedanya Kang? Kalau helm proyek ini untuk menjaga keamanan, kalau kamu untuk menjaga hati dan cinta aku. Proyek udah. Aku pengen Kang Denny merayu aku dengan toples acar. Ini banyak fungsinya. Sika. Iya. Gak ada benda yang lebih romantis. Gak bisa nakal. Jessica. Iya Kang Denny. Kamu tau gak perbedaan antara toples acar ini sama hati aku? Toples acar sama hati Kang Denny? Iya. Apa? Kalau di toples acar ini ada timun, ada wortel, ada cabai. Iya. Kalau di hati aku cuma ada kamu seorang. Tadi Kang Denny udah ngerayu, tapi sekarang Jessica mau buka line telepon buat penonton setia Facebooker. Yang bisa ngerayu Jessica silakan telepon ke Facebooker langsung. Silakan. Oh iya. Siapa yang bisa merayu Jessica? Telepon. Nanti akan ada clue dari Jessica. Benda. Benda yang dijadikan rayuan? Iya. Oke. Halo, Jali-Jali. Itu acara tahun berapa? Halo, Facebooker. 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 Ed, lama banget ah. Ed, aku dong. Oke, Jessica, sekarang kamu udah ngasih 2 benda. Iya. Aku udah kasih rayuannya. Sekarang aku ngasih kamu benda. Benda. Kamu bikin rayuannya. Ya udah. Apa, Kang? Nih, sikat WC. Ya udah, Kang Denny lihat sikat WC ini baik-baik. Iya. Ada berapa helai sikat sih yang ada di sini? Banyak lah. Banyak kan? Iya. Tak terhingga? Iya. Sebanyak itulah cintaku ke Kang Denny. Aku balas. Balas pakai sikat WC juga. Pakai sikat WC. Jessica. Iya Kak. Kamu tau gak persamaan sikat WC ini sama kamu? Oh
Kamu tau gak persamaan sikat WC ini sama kamu? Sama-sama buat bersihin WC. Maksudnya kalau kamu tinggal serumah sama aku, kan semua ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, dan kamar mandi kita kamu yang bersihin, aku yang menjaganya. Gitu. Ya. Tadi kayaknya udah nyambung. Pak, koinnya habis, Pak. Halo, Facebooker. Hop, angkat teleponnya, Facebookers. Halo, Facebookers. Facebooker. Dengan siapa di mana? Dengan Febri di Tangerang. Pak, itu kayaknya disemutin deh teleponnya. Emang kenapa? Abis suara bapak manis sih. Pak. Pak. Siapa ngerayu Jessica? Yo. Wow. Mati lampu. Mati lampu. Oh. Ini kak, kalau nggak sambungannya terputus, kalau nggak majikannya pulang. Ketahuan dia mainan telepon. Kang Denny, ya. Rayu aku lagi dong. Jessica? Iya, Kang. Kamu lihat ini apa? Itu. Masak. Petas, gas. Gas buat masak. Tabung gas. Tabung gas. Ini? Itu. Apa sih? Galon. Galon. Ini? Bangku. Ini? Keranjang dorongan. Ini apa sih main nanya-nanya semua? Aku mau ngerayu pakai bola. Bola. Jessica. Iya. Kamu pegang. Seandainya kamu pernah nonton bola di stadion nggak? Pernah. Kalau kamu besok-besok nonton bola lagi di stadion, iya. Kamu lari masuk ke dalam lapangan. Ngapain? Aku yakin bola ini akan dicuekin karena semua pemain akan ngejar-ngejar kamu. Telepon enggak, Pak? Angkat, Facebookers. Ya. Bapak, ini dengan Bapak ya. Siapa di mana? Bapak Febri yang tadi di Tangerang. Oh, yang tadi. Yang tadi di Tangerang, sekarang udah nyampe mana, Pak? Di Jonggol. Udah di Jonggol, Pak? Ya, Bapak, mudah-mudahan. Bapak udah lama tukang kerang. Kenapa? Halo Bapak. Halo. Ya udah sekarang ya, Bapak, ya. Bapak ngerayu siapa? Ya, aku ngerayu Jessica boleh. Enggak, Bapak ngerayu itu kenek samping Bapak. Ngerayu Jessica, Pak. Bapak. Iya. Bapak Jessica mau Bapak ngerayu Jessica pakai bunga yang ada bunganya. Oke. Okay. Oke. Okay. Jessica. Iya, Pak. Bapak lagi disuapin, Pak. Lagi mikir dulu, Bapak. Ulang, Pak. Jessica. Ulang, Pak. Ulang. Jessica, ya, Bapak Pak. Kamu, nenek kamu, sama om kamu, dulunya jualan bunga ya? Kok tahu? Iya, abisnya kata kamu bau bangke. Masa ketek bau bunga bangke? Pak, wangi, gitu Pak, dong. Wangi. Wangi nih, cium deh, iya. Kang. Wangi, Pak. Wangi, Kang. Kang Denny, Kang Denny. Apa, Pak? Kang Denny. Ya. Halo, Kang Denny. Oke. Okay. Kang Denny. Hah? Halo. Tolong dong. Sebenarnya di rumah penasaran. Sebenarnya keteknya Jessica bau apa enggak sih? Gak bau, Pak. Saya emang gak pernah bau. Orang saya penyanyi internasional. Gak mungkin bau. Pak, Bapak tahu gak? Tangga nada itu kan dimulai dari do, re, mi. Kalau angka dimulai dari 1, 2, 3. Kalau perasaan saya ke Bapak, dimulai dari tatapan mata Bapak ke senyum Bapak.